15 menit lagi tsunami datang. Agar dimonitor semua jajaran 86813. Ada apa? Awal Pak, tsunami 15 menit lagi akan datang. Tsunami. Tsunami itu mobil mafia 343 yang jadi target kita. Oke, tunggu sebentar. Baik. Ayo kita berangkat. Semua unit, siap! Siap, Pak! Roy, dari 343. Mister Engko, bagaimana kabarnya? Sehat? Oh, sehat? Silakan duduk. Cincang lo kayak perkedel. Maaf bos, kursinya ada kotorannya bos. Roy, saya lihat kamu tidak bawa apa-apa. Padahal kita kan mau transaksi. Mister Engko, udah gak zaman kok transaksi bawa barang. Hah? Langsung aja kok kayak jalan tol. Maksud you? Jadi kamu datang ke sini tidak bawa apa-apa? Ardi. Siap, bos. Jangan dekat, saya tidak mau coba. Eka aja bos. Sudah. Mantap, masih hangat lagi. Baiklah, Mr. Engko. Saya terima cek ini. Dan mungkin barangkali seumpamanya andai kata, Mr. Bos, di luar ada polisi. Mulut lu bau, sikat gigi lu. Hah? Polisi! Engko manggil polisi ya? Tidak! Saya tidak panggil polisi! Tembak mereka! Cepat! Cabut! Berhenti! Woi! Mereka banyak banget, kita kewalahan. Bos, pakai ini aja. Wow! Cabut! Tungguin gue.
isi bensin dulu, Pak. Apa? Emangnya gue pikirin, tembak mereka. Bapaknya, cepat. Kenapa ini mobil, hah? Ada sekitarnya. Goblok, kenapa sampai nabrak, hah? Cepat turun, kita pindah, cepat. Hongkong aja. Betul. Gak pernah mau kelihatan mukanya langsung. Kalian dengar, kalau ada kejadian kayak gini lagi, saya tidak akan pernah memaafkan kalian. Terutama kamu, Roy. Karena kamu dengan karena saya. Ngerti kamu? Hai. Siap, bos. Titi bentar ya, tanggung. Buru-buru. Santai aja. Oh.
ini duit kamu kan? Iya, benar sekali. Makasih. Kamu baik sekali. Aduh, mbak, apa-apaan sih? Mbak, saya bukan cowok sembarangan ya. Hai. Rambut kamu kok bagus banget sih hari ini? Lumayan. Kamu benar-benar polisi ya? Ya, begitulah. Really? You're my hero. Mampus kalian. Jangan-jangan dia mati anak gua. Hah? Apa dia mati apa? Mampus kalian, mampus. Anak brengsek. Gila nih Mbak Meni, gila nih apa sih Be? Mau bunuh anaknya Be? Bunuh anaknya? Lu mati suri? Gini hari masih molor aja. Iya dibangun nih. Jangan pakai bangun. Iya pantat aja ditarik. Celana lu kagak kolor ya kali ini. Mau gue setan aja apa kan? Iya lu masih ngantuk Be. Lu lihat gak ini apa nih? Kabel Be. Ya sama kata baju. Iya Be. Lu denger gak? Gue nih bapak lo, anak muda model apa, dia tadi masih tidur aja, ha? Bangun mandi, rambut udah kayak alang-alang. Iya, Be, ayo mandi, ayo mandi, ayo mandi. Jangan dulu, Be. Kena belotok, nih. Pagi-pagi udah kumpul aja, Be. Gue kira siapa kali lo? Nah, lu duduk dulu. Adanya gue mau ngomongin sama lo. Mau ngelawan bapak lo? Tangannya, Be, tangannya. Adanya ngomongin sama lo. Be, ada apaan lagi? Jono udah telat nih, Be. Dengar dulu. Ngomong-ngomong, lu masih doyan sama perempuan? Buset deh, Babe. Buset, Babe kaget. Suka sujon sama anaknya, Bukan gue sujon, wajar gue nanya. Lu tuh udah gede, udah sepantasnya punya bini. Yang gue khawatir, lu kawinan sama-sama laki. Be, pacarnya Jono kagak punya. Mau ngasih babe cucu lagi, babe aja yang brojol deh. Ribet banget ya. Kalau diajarin sering ngelawan sama orang tua, gue nih bapak lu, ngerti? Muncratkan, babe. Dengerin dulu, Be. Cari cewek sekarang susah, Be. Cewek sekarang tuh maruk duit semua, Be. Bangkrut mau tahu, Be. Dari dulu gue bilang apa? Hah? Jangan jadi polisi. Polisi gajinya kecil. Kalau berkeluarga punya anak bini, empakan apa anak bini lo? Lalu jangan nekat. Iya, Be. Aduh, Babe muncrat, Babe. Be, rezeki itu udah diatur, Be. Yang penting Jono tuh mau berbakti sama negara, Be. Jono denger ya. Berbakti kepada negara tidak harus jadi polisi saja. Hah? Jadi ustaz berbakti sama negara. Dengar. Babe deh. Dek, gua gibas kontal pala lu. Dibilangin yang lawan aja sama orang tua. Iya. Yaudah Jono cabut dulu, Be. Ya, kali. Lah, tangannya mana sih? Mana tangan gua nih gak nyampe? Assalamualaikum. Salam. Baik-baik, Be. Jasa oke. Jika lu seret. Be bilang dari dulu, jangan jadi polisi. Jadi polisi nekat bener-bener lu. Woi, John. Kau tuh jangan banyak terlalu pilih lah. Kasian bapak kau tuh udah tua dia. Gue gak pernah bilang dia masih berondong. Gue tahu maksud lo, Cok. Cuman kalau gue nemuin cocok, mau gimana? Ya lo tau lah selera gue. Tinggi banget. Woi. Ya minimal artis lah. Mak. Terserah kau lah. Emang harusnya terserah gue, Cok. Hebat nih, Cok. Nih sindikat nih, Cok. Sindikat apanya nih, John? Ya ada sindikat narkoba gede, Cok. Namanya apa nih? 343. Ah, kenapanya kayak Metro Mini namanya? Mungkin aja ketua gengnya alumnus Kenek. Iya. Ya kan? Tapi ini gila nih, Cok. Kemarin mereka berhasil kabur. Nah, sekarang polisi lagi ngudak-ngudak mereka nih, Cok. Kasus besar ini nih, John. Besar. Besar banget. Kapan nih kita dapat tugas kayak gini? Mau kali aku, John. Iya.
Kapan nih, Cok? Gue juga pengen, Cok. Tapi kita santai aja. Mungkin satu hari nanti kita bakal dapet. Oke? Okay? Iya. Biar aku baca. Gila, ya? Cok, lo lihat, Cok. Hah? Cok, lo lihat, Cok. Hah? Lo lihat, Cok. Tiap hari dia datang ke sini, tiap hari juga dia duduk di kursi yang sama. Iya, Cok. Dan tiap hari dia datang ke sini, gak pernah ditengoknya kita. Iya juga, Cok. Tapi asal lo tahu aja, Cok. Tiap malam nih, gue mimpiin dia terus, Cok. Mampus gak lo? Ya kau samperilah dia. Kau minta nomor HP-nya. Gua gak berani, Cok. Hei, Jono. Kau itu polisi. Hah, apa yang kau takutkan? Kau mau backup apa? Gegana? Ada. Sniper? Ada. Polantas? Ada. Polisi kok penakut? Habis pikir aku sama. Tapi tetap, Cok. Gua takut. Cok, mau kemana lu, Cok? Eh, gua gampar, ya. Kau duduk aja di situ. Kau duduk aja di situ. Keluar deh bataknya, Cok. Hai, kenalkan, aku Ucok, si Torus. Ada apa ya? Cantik, kau lihat kawan aku itu? Yang itu. Dia itu pengen sekalinya punya nomor handphone kau. Sebagai permintaan terakhirnya. Maksudnya apa ya permintaan terakhir? Ini asal kau tahu aja ya. Ya. Dia itu kena komplikasi jantung. Aku ini sebagai kawannya tak bisa bikin apa-apa lagi. Cuma ini yang bisa aku lakukan untuk dia. Kasihan ya dia. Komplikasi jantung lagi. Iya. Bentar ya. Nih. Terima kasih ya. John, teleponlah. Ah, gak sabaran banget sih lo. Kan gue udah bilang ntar malam. Lo gak lihat tuh, panas. Hah? Apa nyambungan panas sama telepon? Kaca mobil gue mahal. Eh, kenapa jadi pelit tanah ini? John, teleponlah. Oke. Aku tuh. Udah. Mau kemana lu? Mau ikut kau? Kagak, udah. Sini aja ya. Mungkin mobil, ya? Bener ya? Iya. Aduh. Gimana redaksionalnya nih? Halo, selamat siang. Dengan Anita. Ini siapa? Ini aku, Jono. Yang di coffee shop. Jono yang mana ya? Yang mana ya? Yang tadi itu. Ini Anita kan? Ini bukan Anita. Oh, masa? Aku yakin banget ini kamu. Jangan main-main ya. Saya Rosmawati, spesialis jantung. Rosmawati? Spesialis jantung? Oke. Maaf ya Bu ya. Salah sambung. Cok, gimana? Santai aja Cok, santai. Makan malam ya? Aduh, saya sibuk nih.
Ya mungkin kita atur waktu lagi lah kapan. Kamu bisa ya kapan? Oh malam ini saya nggak bisa. Ya nanti kita harus schedule lagi lah. Saya telepon-telepon kamu lagi deh. Oke? Oke. Bye sayang. Sayang. John! Diajaknya kau makan malam. Kau bilang kau sibuk. Apa yang mau kau? Santai aja, Cok. Kayak mancing aja. Pelan, pelan. Dapet. Terserah kau lah. Yang ganteng kali pun anak ini. Kali pun gayanya. Lapor bos, ada kabar buruk bos. Santai aja. Maaf bos. Ada apa? Begini bos, penjualan kita yang di daerah selatan menurun drastis bos, sekitar 45% bos. Kenapa bisa gitu? Karena ada main di sana, bos. Dan menurunkan harganya sampai setengahnya, bos. Siapa dia? Namanya Govinda Kumar, bos. Sialan. Ternyata orang Cina yang permainan kita. Ya, si bos. Kalau orang Cina, bos, namanya, bos. Jackie Chan, Jet Li, Ali Yong, bos. Ini orang India, bos. Ya udah. Kita urus dia secepatnya. Bos, maaf bos. Hah? Ada tamu di luar. Katanya dari 343. Oh, Coki Andriano. Sudah, suruh dia masuk. Siap, bos. Dadah. Pemimpin 343. Yo. Yo yang namanya Govinda Kumar. Yep. That's me. I warning you. Yo jangan pernah lagi bermain-main di wilayah satu. Man. Business is business. You gak mau kehilangan dia, kan? Bos, dari pagi istri bos belum pulang. Oke. Okay. I bisa kawin lagi.
Kalau yang ini, you pasti gak mau kehilangan. Bos, anak bos udah dari siang, belum pulang sekolah juga. Oke. Okay. I masih bisa bikin anak kok. Nih, makan nih. Kalau yang ini, you pasti gak mau kehilangan dia, iya kan? Oh, tidak. Tolong. Tolong jangan sakiti Sanjayku. Tolong, please. Kalau Yu gak mau kehilangan dia, Yu dengerin kata-kata saya. Iya. Nanti Yu. Wah, hebat gua. Gak apa-apa. Ada. Selamat siang, Mas. Coba lihat. SNK sama SIM-nya. Salah saya apa, Pak? Mas tahu masnya nggak pakai helm? Mana SIM-nya? Belum ada, Pak. Baru bikin. Ya sudah. Mas, saya tilang saja. Ini. Lain kali, hati-hati di jalan. Dan tolong pakai helm. Siap, Pak. Makasih, Pak. Makasih, Pak. Ya. Hei, Mas! Jadikan Indonesia manis, hei! Apa-apa, enteng. Oh, Pak Ucok, Pak Jono, dipanggil Pak Topan sekarang. Jon, tugas besar! Tugas malam ini, kamu hanya memastikan ada tidaknya transaksi narkoba di sana. Mbak, aduh. Mbak ini siapa? Kok tahu-tahu ada di sini? Pacar anak saya kan si Jono kan? Iya, Pak Dulo. Selamat malam. Malam? Kok kenal sama gua? Si Jono luar biasa. Belum satu hari udah dapet cewek cakep kayak begini. Kayak bidadari. Maaf ya mbak. Ya pak. Kebetulan si Jono gak ada di rumah. Oh gak apa-apa. Tapi bisa saya telepon dulu. Oh boleh. Maaf ya mbak ya. Minyak wangi ada yang asem ya mbak ya. Sebentar ya mbak ya. Masa sih ah, gak mungkin ah. Apa iya pak? Saran gue. Mbak. Iya pak. Maaf ya. Suara handphonenya kayak suara anak saya si Jono. Masa? Mirip kali be. Hah? Babe? Buset deh, setan! Gua kirain siapa lu? Pengen dikata apa lu? Kul dulu, Be. Ini Jono lagi nyamar, Be. Ini tugas, Be, dari polisi. Nyamar. Jono bisa nyamar jadi banci, jadi pilot, jadi astronot. Dasarnya banci tetap banci. Dasarnya pilot tetap pilot. Nggak usah pake bohongin gua dah. Nyesel gua nyokolain lu apa pinter. Jadinya cuma begini doang. Sekarang gua jadi orang terserah lu dah. Lu mau pergi mana ke gua nggak tahu lagi. Ya terserah Mbak Be deh. Yang Jono udah jelasin. Terserah! Yaudah cabut dulu, Be. Assalamualaikum! Salam! Gimana, Jon? Udah dapet belum? Ini udah tutup dong, deh.
Ya udah Cok, ntar lu jemput gue lagi ya. Jangan lupa lu. Iya John. Eh, tak salahnya Pak Topan pilih kau. Cantik kalinya kau. Iya. Gue cium sih inget. Hai. Anak baru, Bo. Ember. Eka transferan nih. Biasanya bang di kotak. Oh, begitu. Tapi ngomong-ngomong, aduh, daya ye dan dananya oke sekali. Ya cantik. Peres. Makasih. Oh iya, ngomong-ngomong, namanya siapa, Bo? Nama Eka Jo. Jo. Jono. Tinta, Tinta. Gilingan deh, Cin. Nama Eka Jo. Josie. Jose. Josie. Nama penggung Eka, Josie and the Pussycat. Oh, Josie. Nama Eka, Priska, Pariska, seketika bisa murka. Cucok deh, Bo. Agak-agak semi-metal gimana gitu. Maksud lo? Aduh. Udah dandan cantik begini. Belum kelihatan ada yang transaksi narkoba lagi. Hai sayang, lagi sendirian nih. Si mas, ngagetin aja deh, kayak petasan. Kayaknya baru ya di sini. Kenapa sih? Tanya-tanya terus. Kamu cantik. Saya ini polisi, Mas. Saya lagi tugas di sini, Mas. Saya lagi nyamar. Lepas gak? Pak, banci satu ini ngaku-ngaku sebagai polisi, Pak. Suwer, Pak. Saya polisi, Pak. Saya lagi nyamar, Pak, di sini, Pak. Ya sudah, mana kartu anggotamu? Ada. Ya ampun, Pak. Ketinggalan, Pak. Bawa dia. Siapa? Topan dong. Aci dong. Pak. Tunggu, Pak. Kau lepaslah dulu. Pak, ini kawan aku, Pak. Dia polisi juga. Kau tak percaya? Ini, Pak. John, kau lihat itu. Oh ya? Kenapa? Ada bagus. Oh, oke. Okay. Anita, Cok. Iya. John, kemana kau? Kenapa yang baju aku kau pakai? Sanita. Sengaja. Mau ngucap Bang Jono. Kenalin nih, pembeli baru kita. Hai, Anita. Halo, sayang. Apa kabar? Tampaknya kita pasangan yang serasi. Kamu cantik dan saya tampan. Hei. Kalian yang waktu itu kan? Yang di coffee shop kita ketemu. Bener banget. Ya ampun, apa kabar jantung kamu? Hah? Jantung kamu kan? Jantung? Hah? Banyak kalinya perempuan-perempuan ini bawa barang. Kita bantulah, John. Kita bantu. Biar laki-laki yang bantu yang berat-berat ya. Perempuan langsung bawa yang ringan-ringan aja. Yuk, silakan lo. Ayo Bella dibantu Bella ini. Bawa ini dulu. Isabel, enteng kok ini. Mir, tempatnya di situ ya. Iya, silakan. Yuk. Hati-hati ya, Nit ya. Yeah. Yuk, selamat datang lo di sini lo. Selamat datang lo. Ya ini. Misalnya Cok, habis. Tinggal ini. Iya. Loh. Apa yang kau cari?
Ya, kalungku hilang. Kalung itu kan pemberian ibuku. Duh. Kesiannya kau. Ya sudahlah. Kayaknya ketinggalan di rumah yang lama deh. Iya, mungkin, mungkin. Cok. Kayaknya gue bisa 3 atau 4 tahun lagi tinggal di sini, Cok. Hah? Mati aku. Eh, Bella, itu ada yang tinggal. Siang, Pak. Apa yang bisa saya bantu? UBC mogok, Pak. Hah? Itu bos saya mau melahirkan, Pak. Tolong, Pak, ya. Tolong, Pak. Tolong, iya, Pak. Tolong, Pak. Bu, bagaimana, Bu? Di mana rumah sakitnya? Masih jauh dari sini? Aduh, Pak, masih lumayan jauh dari sini, Pak. Ibu bisa naik motor? Aduh, Bapak, gimana sih? Saya udah mau brojol gini, masih disuruh bawa motor. Aduh. Sing. Tidak, tidak. Maksud saya, Ibu bisa dibonceng dari belakang, nanti motornya saya yang bawa. Aduh, kita coba dulu aja, ya, Pak, ya. Oke. Ngomong-ngomong, kenapa istri Anda harus memilih di sini? Kebetulan ke-12 anak saya, Pak. Semuanya dilahirkan di sini, Pak. Hebat sekali. Mungkin tempat ini tempat oke untuk Bapak. Saya juga mengira seperti itu, Pak. Ngomong-ngomong, saya pamit pulang dulu. Oh ya, ini ada kartu nama saya, Pak. Nanti kalau butuh apa-apa, jangan segan-segan untuk hubungi saya, Pak. Oh ya, makasih. Makasih sekali, Pak. Terima kasih, Pak. Selamat malam. Malam, Pak. Habis lagi air. Bang Ucok! Bang Ucok, Bang! Bang Ucok! Bang Ucok mana sih, Bang Ucok? Bel, kenapa Bel? Kok Bang Jono sih? Bang Ucok mana, Bang? Ke warung. Aduh, Bang! Dapur Bella kebakaran nih! Hah? Bakar? Iya. Yuk, Bang, yuk. Ayo cepetan, Bang. Huh! Mana Bel, apinya Bel? Mana Bel apinya, Bel? Bilang sama Bang Jono, Bel! Bang takut! Bang Jono serem! Di sebelah mana Bel apinya, Bel? Kasih tau, Bel! Tuh, tuh, Bang! Tuh, lihat nggak? Di mana, Bel? Kasih tau, Bel! Itu! Hah? Apa? Ya elah, Bel, api sekecil kayak gitu doang! Bel, api kecil kayak gitu, matiin nggak ngeliat juga bisa, Bel! Nggak napas, nggak denger! Mati kan? Apa sih Bella ditakutin? Bella takut, Bang. Ya udah, mendingan sekarang Bella tidur-tiduran aja. Santai aja. Pokoknya Bella gak usah takut. Baca-baca majalah, nonton TV. Kalau ada apa-apa, bilang sama Bang Jono. Oke? Sip. Dasar perempuan. Api kecil ya, pakai teriak-teriak. Hai! Hai! Berlebihan. Ah,
Saya sudah mempelajari tentang sindikat 343 dan kegiatan mereka beroperasi sangat rapi. Kita tidak boleh menganggap enteng mereka. Oleh karena itu, saya perintahkan Anda untuk membentuk tim khusus guna meringkus pimpinannya yang masih misterius. Silahkan Anda memilih anggotanya sendiri. Tapi ingat, pilih anggota yang mempunyai skill yang tinggi. Jelas? Siap, jelas Pak. Silahkan Anda bekerja dengan baik dan saya akan memantau Anda. Siap Pak. Ayo, pasang satu. Start pasangan. Tiga. Hebat kali kau, Cok. Jadi polisi kau ya sekarang, Cok? Iyalah, Tulang. Ngapain nih Tulang di sini? Tulang di sini bandar kan, Cok? Hah? Alamak. Tapi kau tak akan mungkin tangkap Tulang kan, Cok? Iyalah, tak mungkin nyocok tangkap Tulang. Nah, begitulah, Cok, namanya sama saudara, Cok. John, kau borgol lah dia. Loh. Tadi kau bilang tidak akan menangkap Tulang. Tapi sekarang kau tangkap Tulang, Cok. Iya, Tulang. Bukan Ucok yang tangkap Tulang. Tapi kawan aku ini. Mari, Om, Tulang. Silakan loh, yuk. Ya, pelan-pelan aja. Gak apa-apa kok, Om. Oh, stay, kau tak pulang. Ya. Siapa? Siapa? Semuanya akan saya putuskan siang ini. Siapa? Selamat siang. Di mana ya? Hampir saja saya lupa. Ren, kopi. Tulang kita nggak ikut. Cara diulang mana sih bagus sekali. Kamu coba temukan mereka dan suruh menghadap saya segera, ya? Oke, kebawa.
Mantap. Sepi kalinya, John. Ya, mungkin belum pada datang kali, John. Hah, on time-nya mereka. Iya, on time banget. Siapa tuh, Cok? Mana yang gue tahu? Albert? Si Ambon! Ah! Hei! Jono! Ucok! Ah! Hei! Apa kabar, Jono? Cukup, cukup. Hei, Ucok! Langsung aja! Apa kabar lu? Baik, Jono. Baik sekali. Nung Ambon, hah? Lamanya kita tidak jumpa. Ah, semuanya kita di Akpol dulu. Iya, makin seksi ya. Lu panggil sini juga? Iya, katanya sama Kombes Polisi Surya. Oh iya, sama. Kenalan, saya Kombe Surya. Siapa? Terima kasih, kalian sudah datang di tempat ini. Kalian akan saya beritahukan kenapa kalian saya panggil. Sekarang, ayo ikut ke tenda saya. Siapa? Yuk. Siapa? Aneh. Boleh juga. Kok bisa nih ini, John? Hei, kemana Bapak? Pak? Pak? Bapak? Pak? Bapak? Pak? Pak Surya? Di mana Bapak? Kemana ini? Pak Suryo? Pak? Pak? Saya lagi ganti baju. Silakan duduk. Duduk, silakan. Silakan, silakan. Intinya, saya akan menguji kalian satu persatu. Dan jika kalian lolos, kalian akan ditempatkan dalam sebuah tim khusus. Ada pertanyaan? Maaf, Pak. Kalau boleh saya tahu, sebenarnya tujuan tim ini untuk apa ya, Pak? Ini masih rahasia. Belum bisa saya ceritakan. Ada pertanyaan lain? Pak, aku mau tanya, Pak. Kalau aku bergabung di tim ini, ada tidak insentifnya, Pak? Ini juga masih rahasia. Belum bisa saya ceritakan. Ada pertanyaan? Maaf, Pak. Saya mau tanya satu saja. Seandainya kalau saya masuk di tim ini, saya masih bisa pakai motor? Ini pun sama. Masih rahasia. Belum bisa saya ceritakan. Ada pertanyaan? Ah, saya suka sekali. Anak muda zaman sekarang senang bertanya. Sebentar lagi, kalian akan dites satu persatu. Nah, itu dia. Kalian akan dipimpin oleh seseorang. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Maaf ya, saya terlambat. Tidak, tidak. Kamu tidak salah. Mereka aja yang datang kecepatan. Silakan duduk. Terima kasih. Hai, Nit. Ibu Anita. Ibu. Baiklah. Kalian boleh istirahat di tempat yang telah disediakan. Beberapa saat lagi, tes akan segera dimulai. Permisi, Pak. Permisi, Bu. Hei, saya ambil barang di motor dulu, ya? Iya, iya. Terserah lo deh.
Gila, Cok. Jadi selama ini dia polisi, Cok. Iya, John. Tadinya kita yang mau tipu dia. Hai, malah kita yang tertipu. Tinggi pula pangkatnya. Itu dia, Cok. Aduh, apa ya gue mundur aja ya? Gue minder, Cok. Tak ada yang itu kata mundur. Pantang buat Ucok mundur. Hai, harus terus kau dekati. Kau ini. Gue udah bangkrut, Cok. Sewa jas, kacamata. Bangkrut gue. Ya, ngomongin tenda aja deh. Kau sewa ini tuh. Woi, Mak Jang. Kamu lihat itu. Kamu harus kalahkan mereka kurang dari 1 menit. Siapa? Detik. Saya dengar katanya kamu juga pandai menembak. Saya mau lihat kamu sekarang seperti apa menembak lebih cepat dari bayangan. Lakukan. Gak masalah, Pak. Bapak bisa agak menjauh sedikit, Pak. Oke. Kosong. Saya sudah lihat, dan kamu lulus. Sungguh, Pak? Sungguh. Tujuan tim khusus kita kali ini adalah untuk meringkus jaringan narkoba 343. Cok, kayak waktu di koran. Iya, ingat ya aku. Apa? Ini ada sindikat narkoba gede, 343 namanya. Saya harap kalian bisa bekerja sama dengan baik. Dan ingat, jaga nama baik kepolisian negara Republik Indonesia. Siapa? Besok rencana kita apa lagi, Roy? Besok ada pertemuan, Bos, dengan ula-ula Kutung Baba. Siapa itu? Orang negro, Bos. Katanya pengen beli barang kita. Bos. Masih berani dia main daerah kita? Kayaknya iya, Bos. How are you? Namaste. Mr. Jackson, you must be so tired after your long trip, right? Biar parang dia bagap sih, ma. Aja kura dia jane-jane. Ini dia ngomong apa? Ini dia ngomong apa nih? Lu mau nanya gua, lu ngomong apa? Saya nggak ngerti juga, Bos. Sampai jumpa. Oh, my God.
life, I have two choices. Be somebody or be nobody. Govinda Kumar tuh salah satu bandar besar di sini juga, Bu. Dan saya yakin banget ini pasti ada hubungannya dengan Sindikat 343. Kita harus menyampaikan masalah ini kepada Pak Surya. Oh iya, harus. Jun, ngeri kali di dalam cuma tinggal tulang. Kalian lihat gambar di depan sana. Namanya Choki Andriano. Usia 26 tahun. Tinggal di Jalan Selasa nomor 13. Disinyalir, dia adalah ketua dari kelompok 343. Jono, Ucok, kalian stay di luar aja untuk ambil foto dari suasana klub. Saya sama Albert akan masuk untuk mengintai suasananya ya. Oke. Okay. Oke deh. Sekarang lo kesana ya. Lo fotoin semua keadaan di situ. Pokoknya gue cover dari sini. Gue lindungin. Ya. Lo hati-hati, Cok. Oke. Hati-hati, Cok. Satu. Dua. Lari, Cok! Roy, itu orang ngomong apa? Gak tahu, bos. Bos, ada teksnya, bos. Kita baca, bos. Oke, sampai ketemu lusa. Oke. Dia ngomong. Dia lupa, bos. Ya, jadi nanti kita akan datang di sini. Sini mobil kita ya, mobil box kita di sini. Ini pintu masuk. Kemudian nanti tolong diperhatikan, lihat kamu semua masuk lewat sini. Kenapa kita tidak masuk dari pintu masuk aja? Karena di sini toilet. Kenapa harus toilet? Saya tahu, perjalanan kita selama 4 jam. Jadi saya yakin kalian pasti mau pipis. Cerdas. Sekarang dari sini, dari toilet ini, Jono akan berposisi di dekat pintu masuk. Sini. Kemudian Ucok di sini. Kemudian Albert di sini. Jika ada suara tembakan, kalian harus berkumpul di sini, di sini, di sini, kemudian di sini. Jika terjadi kepanikan, kemudian isi dari ini berlari-lari semua ke atas, ke bawah, ke atas, ke bawah, ke atas, ke bawah, maka kalian harus ada di sini. Dari sini kita akan kumpul ke sini, kembali ke sini, berjalan ke sini, kemudian kita akan bertenjakan jalan dengan musuh sampai sini, 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 sampai sini, sampai pintu keluar. Ada pertanyaan? Mengerti? Mengerti? Mengerti. Lo kenapa pakai batik? Kenapa memang ya? Salah rupanya. Hah?
Kenapa memangnya? Salah rupanya. Ya iyalah. Ini tuh klub, Cok. Bukan tempat orang kawinan. Lu norak banget, Cok. Lu lihat tuh, mana ada orang pakai batik di sini? Norak banget sih lu, Cok. Ya maksud gua, enggak apa-apa lo sekali-sekali pakai batik ke klub, Cok. Bagus kok. Gagal lagi. Lagi kan sekarang lagi tren, orang kemana-mana pakai batik. Jangan. Apa ya, Cok? Rizky aja lah. Lo gila. Lo bikin lo udah koi. Enggak ada. Lagi tugas, Cok. Aduh, mabuk lagi. Udah lama kan? Minum. Dorin jus. Apa kata cewek-cewek? Orange jus. John. Sorry, jadi ganggu nih. Sorry. Kijang dua, kucing garong sudah datang. Hah? Coki udah datang? Cepet banget. Nggak bisa lebih lama lagi. Oke. Mendadak ribet nih gue. Kalian sana dulu ya. Roy, saya mau bicara sama. Barang kita gimana, Roy? Pokoknya bos tenang aja, bos. Aman. Udah saya siapin, bos. Jangan lupa kamu confirm sama si Negro itu. Transaksi kita besok di Jalan Batu Angker 13, nomor 1. Jam 1 siang. Maaf, bos. Itu angka 3, bos. Bukan angka 1. Jam 1 siang. Oke, bos. Akhirnya saya dapatkan alamatnya. Tai lu! Lu pikir gue perek? Sembarangan lu megang-megang. Emangnya kenapa, sayang? Aku bisa kok bayar kamu. Kenapa, Ciri? Ini orang, mabokan ST. Tangannya kemana-mana. Cantik juga. Kalau bisa aku bayar 200 ribu. Roy, besok itu transaksi besar.
Saya nggak mau sampai gagal. Jadi tolong persiapkan semuanya dengan rapi. Oke, bos. Polisi pakai mobil apa? Oh, sebentar bos, saya ingat dulu. Pakai mobil box warna merah bos. Pakai mobil box warna merah bos. Apa? Pakai mobil box warna merah bos. Kurang ajar. Kita harus ubah lokasi transaksi. Kita pindahin di pelabuhan. Kasih tau yang lain. Oke, bos. Kenapa, bos? Mulutnya bau banget sih. Bos, lihat ke belakang, bos. Apa itu, bos? Pantes. Sama kayak mungkin lo. Makasih, bos. Cara berubah. Bos, sebentar bos. Mulus perut bos, PMBOL bos. Mampus. Lapor. Ya, lapor apa? Saya mau lapor apa ya tadi? Oh iya. Begini pak, Coki Adriano dan Ula-Ula Kutubaba telah melakukan transaksi pak. Mereka tampil elegan pak dengan koleksi busana masing-masing. Segera meluncur. Tidak gampang untuk menangkap saya. Bos, tenang, jangan takut. Polisi-polisi itu mereka nggak akan nembakin kita. Kabur! Kejar, kejar! Berhenti! Ah!
berani mereka, Pak. Ada racunnya ini. Harus cepat kita keluarkan. Tolonglah kau sedot. Nanti ku kasih kau es krim. Tambah hamburger 2. Baiklah, oke. Okay. Terima kasih. Ikut saya. Guru-guru, baru-baru, sorry, diri-diri. Apa itu? Guru-guru, baru-baru, sorry, diri-diri. Wah, bahasa Cina. Saya mana ngerti. Sorry ya, nggak sengaja. Nanti kalau kamu nggak bisa jalan, nanti teman saya jemput kamu ke sini, ya. Yeah. Sorry ya, kamu tunggu sini aja, ya. Yeah. Tunggu, ya. Yeah. Ya, yeah. Dadah. Dadah. Senjata lo? Gak mau. Lo aja. Lo duluan. Gak mau. Lo. Kagak lo duluan. Lo serman. Gak mau. Lo aja. Kagak lo. Gimana dong kalau mau kalah? Udah kebelet nih main pipis. Sama. Gue juga. Siap. Ayo mulai. 1 2 3 4 5 6 7 8 1/2 9. Banyak gaya sih lo. Kenapa putih? Iya, Pak. Saya
cuma pura-pura jadi orang degil, Pak. Matilah kau. Lumayan rezeki. Aduh, hati-hati dong. Nggak apa-apa kan?